Halo guys, balik lagi sama gue Ponco Nugroho dan Tori di Nuansa Kucing. Dan kali ini gue mau ngebahas mengenai tumbuhan yang disukain kucing. Nah ini tumbuhan liar ya. Jadi kalau ini dimainin sama kucing kadang-kadang dia kayak dimakan. Ini bukan rumput ya, tapi tumbuhan liar. Kenapa? Kalau kayak gini kelihatan kan. Dan nanti dia kadang-kadang jadi happy sendiri kayak gini. Dan gue pengen ngebahas mengenai tumbuhan yang disukain kucing ini bisa kamu dapatkan di rumah kamu mungkin. Dan kalau cara kita mengetahui gimana, biarnya lepasin aja kucing kamu tuh di rumah kamu, di taman. Dan kalau misalnya kamu lihat sampai kayak begini nih, dia enjoy, dimainin, digigitin, gak boleh nih kita ambil, berarti ini salah satu tumbuhan yang mengandung aroma yang membuat dia tuh relax. Mungkin biasa dikenal tuh kalau misalnya yang kita beli di pet shop tuh namanya catnip. Mungkin ini bahan dasarnya kali ya. Dan si kucing ini suka. Dan ini membantu buat relaksasi si kucing gitu loh kan. Dia enjoy banget. Tumbuhannya kayak gini nih, kayak apa nih? Apa nih? Bayam apa? Bayam, bukan bayam kali. Tahu deh apa nih. Pokoknya ini ada di rumah gua. Banyak sih ini, kayak alang-alang ilalang kali namanya ya, mungkin bisa kamu temuin. Tuh kadang dia sampai kayak gini kan, nggak boleh diambil. Jadi ini salah satu tumbuhan yang disukain kucing. Tuh ada yang lagi makan tuh kan, digesek-gesek kepalanya kan, nggak tahu aromanya apa, mungkin bisa bikin yang ngefly kali ya. Jadi ini salah satu tumbuhan yang disukain kucing. Oke, jangan lupa di likes dan subscribe channel Nuansa Kucing buat video kucing lainnya yang unik-unik. Ini kayak si Oi kan lucu banget tuh, kayak bayi. Tumbuhannya gak mau diambil. Tuh kan ditendang-tendang sampai tangannya. Nakal. Oke, bye-bye Oi. Dadah.